Universitas Negeri Surakarta diperintah untuk mengambil sabu tersebut yang rencananya akan diedarkan di wilayah Solo Raya oleh seorang warga binaan FP Klaten yang diketahui bernama Dini Ardiansah alias Dian. Adapun barang bukti yang disita dari ketiga tersangka adalah sebagai berikut: 2 kemasan teh China berisi narkotika bentuk kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 2 kilo. Yang kedua, 2 kemasan amplop berisi narkotika bentuk kristal warna putih dengan berat bruto 200 gram.